Hai, selamat sejahtera kepada semua. Ya, hari ini sekarang saya berada di Setia City Mall. Yes, correct, Setia City Mall. Dan alangkah baik dapat berjumpa dengan yes, Tok Wan. Jejaka Tok Wan. Okay, so Tok Wan sebenarnya adalah seorang pemain bowling yang mantap. Yeah. Okay, yang very mantap, sangat berpengalaman dan kita pun berkenalan di tempat bowling juga, betul tak Tok Wan? Betul. So di sini ingin berkongsi dengan semua orang di sini sebab Tok Wan baru pakai Aurora pants beberapa hari saja. Yeah. Okey, mari kita dengar ya. Okey Tok Wan, masa tu sebelum you pakai, apa perasaan you? Apa pengalaman yang you dapat sebelum pakai? Sebelum tu sakit ni dah 3-4 bulan. Oh, ya ke? Dah 3-4 bulan. Jadi saya banyak bergantung pada ubat hari-hari. Satu hari, hari-hari makan ubat. Hari-hari makan ubat. Jadi lama-lama apabila Mak Wan dah pakai sebulan lebih, dia tunjuk kesan dia pada tu. Lepas tu dia pujuk saya, tak apalah. Untuk Tok Wan tak apa, kalau kita duit banyak pun, kalau kita sakit pun tak guna. Betul. Dia kata, betul. Tak apa, Mak Wan orderkan untuk Tok Wan satu. Okay, jadi betul. Saya tanya, betul ke ni? Benda tu bukannya murah kan? Okay. Ya, betul. Jadi tak apa, janji Tok Wan baik, dia kata. Betul. Jadi saya kata pulanglah. Jadi Mak Wan order untuk Tok Wan satu. Jadi pada hari pertama, pada hari pertama saya pakai, dia tidak membebankan diri saya lah. I see. Nah. Macam mana tidak membebankan? You rasa lepas you pakai sehari, then apa perasaan tu? Nombor satu, dia rasa selesa. Pakai pun tak rasa macam tak ada panas, melekat ke, melekit-lekit ke, tak ada. Okay. Jadi kita senang bergerak ke sana sini. Jadi pada hari pertama saya pakai. Jadi malam tu bila saya pakai, waktu malam tidur cukup senang. Sebelum tu saya tidur susah sangat pasal kenapa boleh? Pasal tidur susah sangat macam kaki saya sakit. Kaki okay. Saya sebelah kanan sakit sampai ke pinggul. Sakit. Jadi selalu terkejut. Terkejut bangun. Rasa sakit kan? Oh, sakit sampai terkejut bangun. Bangun. Jadi sakit yang teramat kuat. Jadi pasal tu saya tak lena tidur. Lama ni lah. Saya dah kena tu dah saya 3-4 bulan lah. Saya kena 3-4 macam 3-4 bulan lah. Saya dah kena macam ni lah. Jadi alhamdulillah, jadi saya dapat daripada bantuan apa ni, Aurora Pen ni. Betul. Alhamdulillah, selama saya pakai baru dalam masa 3 hari ni, memang nampak sangat perubahan dia. Nombor satu, saya tak bergantung pada ubat. Itu yang penting. Ubat tahan sakit. Hari-hari makan. Mana boleh tahan? Yalah, badannya tak tahan. Betul. Jadi saya takut. Saya dah berumur dah. Taklah berumur. Main bowling portai ni kuat ni. Saya pun dah 60 tahun umur. Jadi sepatutnya saya tak boleh sangat bergantung pada ubat. Dikarena sakit macam ni. Betul. Jadi langkah yang terbaik inilah dia. Yang saya dapat ubat alternatif yang terbaik untuk diri saya. Sampai sekarang ni saya pakai, alhamdulillah, saya nasung daripada saya pakai Aurora pen ni. Sampai sekarang saya sebiji ubat pun saya tak makan. Terbaik. Alhamdulillah. Sebenarnya bini Tok Wan adalah Kak Rosna. Kak Rosna hari itu pun memang ada buat satu live, memang viral itu live. Memang viral kuat. Glamour memang kuat. So ni hari ni adalah abang tersayang Kak Ros, so yang mendapat kebaikan. So itulah sebab hari ni terambil sedikit masa dengan Tok Wan sebelum Tok Wan melangkah ke lane untuk berjuang lagi, untuk bertanding untuk malam ini. Tok Wan sudah nak pergi. Kepada siapa-siapa yang Wangsa Bol dekat atas, tunggu ya. Tok Wan akan datang. Tunggu. Okey. So sebelum kita berundur diri, ada apa-apa nasihat yang boleh kepada semua Facebook, live kawan-kawan semua? Saya harap
ini bukan saya ada-adakan cerita. Betul. Ya, saya dah pakai sendiri. Secara ikhlas. Secara ikhlasnya, saya akui sendiri sesiapa yang teringin mencuba Elora Pain ni. Kalau hendak, boleh berjumpa Tok Wan atau Mak Wan. Mak boleh, Wan Kak Rosna. Ya. Boleh kita bersembang, betul, bertanya, bercerita betul, apa benda kebaikan dia semua. Betul, kita betul akan jelaskan segala-galanya 100%. Jangan malu-malu dan jangan betul segan-segan. Ha, tak nak pun tak apa, tapi tak kita pun buat sharing. Yes, kita buat sharing. Jangan malu. Betul. Ingat. Ya. Segan silu makan diri tau. Jangan makan diri. Ya. Benda ini makan lama, benda ini. Betul-betul. Jangan bergantung sangat pada ubat. Betul-betul. Okey. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Okay. Untuk kali ini sebab kita berkongsi sebab untuk kebaikan semua. Ya, yeah, betul. Okey, harap-harapnya kita dapat membuat satu pencegahan untuk memakan lebih ubat. Okey, seperti Tok Wan yang telah makan banyak ubat yang tahan sakit. Sekarang memang baik, tak makanlah ubat tu. Memang tak makan. Tapi cuma pakai Aurora Pain saja. Okey, so itu saja. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih kepada semua kerana sudi menonton dengan kita. Yes, terima kasih. Bye.